Peperpen. Napa? Cak, mana napa? Hi, hi, hi guys, welcome back to my channel. Hai korang semua, apa khabar? So, I nak harap korang semua dalam keadaan yang sihat. So, korang nampak tak? Banyak gila pasal kita hari ni. Ini adalah pasal terakhir yang sampai hari ni. So, I nak terus macam, let's do it, the unboxing. Sebab I nak selalu macam tak tunggu sangat kan. Macam mana dia nak buka dulu, buka tunjuk-tunjuk. So, cerita sikit. So, hari ni memang semua ni I nak akan buka dengan korang. Okay? Let's start! Barang ni, ada yang dah sampai daripada minggu lepas. Itu yang membuatkan I nak macam, cepatlah sampai semua. Haa, gitu. So, jom kita buka parcel yang pertama. Parcel ni banyaknya barang Aina beli. So, barang pertama, Aina ada beli dua tempat letak phone. Okay, yang ini kalau korang nak tahu guna dia, macam dia pelak pun boleh tapi dia phone je. Contoh korang letak dekat pelak yang sebelah tempat korang nak charge phone tu. And then, korang cabut. Korang lekat gam dia. Lepas tu, korang just lekat lah kat dinding tu. So, nanti, kan biasanya kadang kita letak atas soket lah. Kita letak atas macam-macam kan. So, wire kadang panjang sangat. Macam tak ada tempat betul proper nak letak. So, banyaknya tu kita tergantung. Jadi, Aina beli ni supaya Aina boleh lekat. So, Aina lekat kat sini. And then, Aina boleh letak phone dekat tepi tu. So, Aina tak sure gam kuat ke tak sebab dinding kan. Dinding dengan gam ni. Ini Aina dah lekat dah dekat 2 minggu dah. Tapi dia stay okey lagi. So macam, tengok ni. Aina suka tak letak. So macam Aina ambil charger kat sini. And then Aina cucuk kat sini. So dia okey lah. So yang ni pun besar tau. Sebab iPhone kan nipis. So Aina boleh letak satu lagi phone dekat sini lah. Kan? Okay. Nice. Yang ini Aina perlu lah. Memang perlulah saiz macam ni. Kecomelan itu diperlukan. Okay. Aina beli banyak gila benda ni guys. Aina beli benda ni. Nampak tak? Okay. Yang ini, dia macam gam dia ni. Katanya kuat. Aina kita buka satu. Korang macam nak sangkut apa-apa yang ada bentuk macam ni kan. Sebab ramai tau beli Aina tengok ke kedai tu. So korang just letak lah. Macam frame ke. Tapi frame bukan saiz dia ni. Aina beli ni nak letak macam jam. Benda-benda yang perlu paku, so kita tak payah paku, kita boleh gantung je. Tapi kan, murahnya. Sebab Aina beli ingat dia datang satu, rupanya macam dia datang dua macam ni. Dia dah pack siap-siap. Tapi kalau korang dah pernah cuba, korang komen dekat bawah sama ada tahan ataupun tidak. Sebab Aina pun tak tahulah, tapi ramai sangat beli. Hampir dah dekat macam RM20,000 juga yang terjual untuk benda ni. So Aina macam, okay, beli je. Jadi murah. Okay, kalau korang nak tahu, dia yang dah lekat untuk gantung orang punya tower kan. So far okey lah. Nak dekat 3 hari, dia okey lagi. Yang dekat luar tu, korang nampak tak? Aina punya jam tu, itu dah dekat dalam seminggu juga. Aina baru tampal je. Pun okey juga, even dah seminggu. Maksudnya dekat dinding dia okey. Susah dia Aina nak lekat ni kat tengah matahari tu sebab Aina nak letak jam dinding. Ini Aina lekat dekat tile. Ini dah masuk hari ni, hari yang keempat macam tu. Kuat weh, serius. Mula tu Aina lekat dulu. Lepas tu Aina biasa harian. Aina tak sangkut terus. Lepas Aina dah biasa harian, Aina esok Aina angkat, Aina sangkut ini pula. Lepas tu lusa tu Aina baru letak jar ni pula. Kira kalau nak ikut proses ni dah dekat hampir seminggu lah. Tapi kalau spices ni ada dekat sini baru 4 hari lah. Macam tu 4 hari ke 5 hari. Bagus weh, serius. Dah lah murah. Next one, Aina beli disposable plastic glove. Okay, kenapa Aina beli dia? Macam sometimes tu Aina nak buat macam air goreng kunyit ke ayam goreng lah. Biasanya kan kita akan kotorkan tangan kita jadi warna kuning. Aina bukan malu sebab tangan tu kuning. Sometimes Aina buat video, jadi Aina tunjuk produk dekat korang. Kalau tangan Aina kuning, kadang-kadang benda tu Aina macam spoil lah. Kadang kepik kuku pun Aina malas tambah tangan lagi bila kuning kan. So macam Aina spoil nak buat video sebab korang akan nampak macam benda tu kotor lah macam tu. So Aina, one of it Aina beli untuk masak jugalah. Okay, ni apa ni?
Yang ini, Ana tengok dia ada promo. Sebenarnya nak cukupkan, nak bagi free shipping. Korang tahu tak ni apa? Ini adalah extra storage dalam peti ais. Nampak dia bentuk macam ni, sekejap. Selalunya orang akan simpan sos dalam ni. Yes girl, nak tak? Banyak sos ni kan? So macam kita tak ada tempat nak simpan kan? Haa, proper lah sikit tu tak? See? So, kita akan letak dekat sini. Kau nampak ke? Okay, letak dekat tepi peti ais lah. Macam BAM! Yes, okay. So, inilah guna dia. Tapi korang kena tengok ah dekat part mana yang kalau ada benda ni, peti ais korang boleh katuk. Sebab takut juga kalau korang beli, tak boleh katuk kan? So, yang ni satu dekat tempat frozen, satu dekat bawah. Okay guys, so untuk next barang ni, saya buka ini dulu. The cha-chang. Aina tahu juga ni apa, dan ini adalah barang yang Aina fikir sejuta kali juga nak beli. Cantik dia. Hi baby. Dia datang dapur dah. Oh my god. Cantiknya. Yes guys, set pisau. Kenapa 10 kali Aina fikir? Sebab Aina rasa macam dia sebenarnya tak mahal. Tapi Aina rasa dia mahal sebab pisau je kot. Aina kan guna pisau kau create eco je ni ha. Haa dek, pisau ni je. So Aina macam, kenapa nak kena mahal? Tumpul kita je sebelah. Nak lagi ke? Minum air dulu eh. Kenapa juga Aina pilih pisau ni? Dia ada dua set. Satu set tu harga dia dalam RM9.90. Dapat lebih kurang semua ni juga. Dan cantik lah juga. So Aina berfikir banyak kali sebab Aina nak dia punya corak kayu ni je. So jap, mari kita buka. Aina takut. Okay, yang ini brand Aina tak tahu brand apa. Lucky. Lucky. Okay, ni bentuk dia. Kotak dia pun cantik guys. Tengok. Tepen. Oh my god, lawannya. Cantiknya. Ini untuk tetak ayam. Alah, dia tangga-tangga sikit dah. But oh my god, this is so nice guys. Cheers guys, lawa guys. Nampak ni, Aina nak cari set yang ada kayu-kayu texture macam ni. Bukan senang weh. Aina tak nak ambil warna putih sebab kita nak memotong kan macam banyak guna kan. So yang ni adalah alat dapur Aina yang Aina rasa Aina boleh consider tu warna hitam. Sebab kalau warna putih ni rasa macam tak cantik. Cleaver 7 cm, 7 inci. The knife ni, chef knife. Nampak ni, ditutup. Dia ada bagi tapi Aina takut. Sekejap lagi Aina tekan-tekan-tekan, tercucuk tangan pada muka. Lepas tu kita ada, ha, ini untuk potong buah. Comelan. Next, oh ini kat belakang ni macam biasalah boleh pecahkan apa tu, koci ke apa ke. Adalah, ni gunting dia. Garis. Ini pun dia chop brand ni. Yang membuatkan Aina suka lagi sebab dia bentuk diamond. Nampak tak? Diamond kan? Shine like a diamond. Oh my god. Oh nampak. Aina on the way nak beli chopping board yang kecil pula sebab dia besar dah kan. So Aina memerlukan tempat untuk letak chopping board. Sekarang kalau korang nampak chopping board Aina duduk sekali dengan tempat wrapping gun. So dia lama-lama melentur tau. So it's not good lah. So Aina beli this one. Okay. Wow. Metal. Besi lah. Dia besi. Haa, kan nice. Sebab Aina nak bagi dia boleh berdiri. At least Aina boleh deko lah dia kan. Dia boleh stick kat sini. And then, kalau korang tahu kenapa dia ada lekuk-lekuk macam ni, korang boleh letak penutup kuali. Haa, tapi Aina, Aina rasa dia tak letak lah. Sebab Aina paling tak suka tudung kuali. Sebab tudung kuali ni dia merosakkan image dapur tersebut. Okay, so kita moving on to the next barang. Eh, benda ni murah tau. Aina rasa better korang ada lah. Dari korang gabung dengan benda ni, lama-lama dia akan roboh. Nanti pun lepas Aina ada dari kabinet atas, benda ni dah takkan ada dah. Jadi sebab tu Aina macam takkan kot Aina nak biar dia duduk sekali dengan pinggan mangkuk. Sebab nanti kalau ada kabinet atasnya siap, pinggan mangkuk akan duduk yang dekat atas punya tu kan. Korang tahu kan yang aku rumah sama sekarang tu.
besar. So tak ada tempat letak chopping board. That's why Aina kena sediakan dia punya tempat sendirilah. Okay? Tada! So macam inilah Aina letak. So tadi Aina guna Aina punya yang besar ni kan. So Aina boleh letak sekali. So. Ah, gitu. So dia nampak ada hiasan lah. Sekarang ni crowded sikit Aina punya tabletop ni. Tapi macam inilah idea dia. Okay? Okay. So ini adalah barang kita yang seterusnya. Ah. Tengok. Dah plastik. Plastik lagi. Sebab gila bubble wrap dia. Aina rasa dia beli barang kaca kot ni. Sekejap dia takkan bubble wrap kena macam ni. So korang tengok dulu eh. 1, 2, 3. What was that? Oh! Oh my god! Oh my god, you're so cute! Oh my god! Weh, patutlah dia mahal. Bapa berat sih. Oh my god. Oh my god, dia ada sudu. Okay. Eh, dia ada bagi 3 sudu. Alamak, I tak suka yang macam bubble-bubble ni. Yang habuk-habuk ni akan merosakkan nanti. Okay, so dalam set ni, I dapat 3 spoon kecil ni. Korang tahu kan ni apa? Yang ni adalah untuk letak spices. Tapi Aina beli yang 2 je sebab Aina tak nak terlalu banyak sangat barang dekat atas Aina punya tabletop tu. Sebenarnya Aina ni jenis suka yang hidden-hidden. Tapi hari tu masa Aina cuba sorokkan semua barang-barang dapur Aina, maksud dia clear tak ada apa atas tu, dia nampak bogel. Dia nampak macam ew. Dia tak nampak lawa. At least dia kena ada benda-benda touch yang bagi nampak dia ni lah. Dia macam kena ada deko lah atas tu. So Aina macam consider okey lah. Spices Aina rasa Aina tak payah nak sorok kot. Certain je kita sorok yang bekas-bekas comel-comel. Invest sikit, kita beli bekas yang comel-comel untuk bagi nampak dapur tu dah ada seri lah. Dia nampak macam macam tak kuat je. Oh, Aina kena ketatkan. Oh, faham. So tak apa, nanti kita ketatkan. Okay, next one ada lagi lah. Ni, so tak apa, ni nanti kita tengok. Ada satu lagi. Then, dia bagi Aina pelik macam ni. Yang ni untuk letak atas lah. Okay. Ya Allah, ni menambah kerja lah ni. So, akan letak macam ni lah nanti hiasan. Kenapa? Okay, so ini adalah barang terakhir kita. Okay, mari kita lihat. Aduh, ini pun ada ni lagi ya. Oh my god, banyaknya benda ni. Okay, tengok ni. Wah, nampak ke? Tak nampak. Gila. Okay, ini dia punya stand. Korang tahu ke yang beli apa? Sekejap. Jujur Aina tak suka. Walaupun Aina faham dia cuba nak mengekal keselamatan barang tu. Ini stand dia. So kita letak bawah. Satu lagi letak atas. Sini. Ta-ta-ta. Nampak? Cute kan? So nice. Kalau korang nak tahu, kedai ni antara kedai yang paling murah untuk beli bowl jenis macam ni, yang tingkat macam ni. Kenapa Aina beli? Mula dia hanya Aina ingat nak buat macam kita hiasan dekat atas meja lah kan. Kita letak bawang, tak potato pun semua. Tapi sebab Aina nampak dia kecil sangat, so Aina rasa macam sesuai buat untuk lauk kot. Sebab kan kalau macam meja makan kita sempit sangat, nak hidang makan susah pun boleh juga korang buat macam ni. Macam letak makanan sebab dia okey je, tak masalah. Tak makanan, lepas tu hidang je lah kan. Kita pergi. So kita set dekat satu area tu, kita dapat letak 2 makanan. Betul tak? So macam tu lah idea Aina. So Aina tak tahu lagi sama ada Aina nak guna untuk hidang makan ataupun memang Aina nak back to my idea mana Aina nak letak untuk bawang-bawang dengan potato semua kan. So tengok lah sekarang ni nanti, okay? Okay lah guys, so itu sahaja haul kita hari ni. Aina harap korang happy tengok haul ni, and then Aina harap korang ada idea nak beli,
nak buat ni lah untuk rumah orang kan. So Aina akan tinggalkan link tersebut dekat bawah. So itu sahaja daripada Aina. Thank you so much for watching this video and don't forget to give me the huge thumbs up and see you guys soon in my next video.